setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Umum Bunda Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 2 Oktober 2022, Lesti Kejora dikabarkan sudah pulang ke kediaman orang tuanya. Meski telah meninggalkan rumah sakit, namun kondisi penyanyi dangdut tersebut masih dalam pemantauan ketat dokter yang menangani. Hal tersebut dikonfirmasi oleh dokter Puspa yang menangani Lesti Kejora di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. "Lesti sudah pulang ya kemarin," ucap dokter Puspa saat dihubungi awak media Senin 3 Oktober 2022 dilansir dari tribunjogja.com. Lesti Kejora mengalami trauma dan memar-memar di bagian tubuhnya setelah diperlakukan tidak baik oleh sang suami, Rizky Billar. Diketahui beberapa waktu lalu Rizky Billar sempat membanting dan mencekik Lesti Kejora pasca dirinya ketahuan selingkuh. Mengetahui sang suami berselingkuh, Lesti Kejora lantas meminta untuk dipulangkan ke kediaman orang tuanya. Namun mendengar perkataan Lesti tersebut, Rizky Billar nampak naik pitam dan kemudian melakukan kekerasan kepada istrinya tersebut. Hal ini terkuak dari penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 30 September 2022. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.